Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Anto Prita, teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini Lebaran yang ke-6, teman-teman ya. Ini Mae lagi ngerebus ketupat. Ini biar dibuka dulu, sama lihat. Nah, ini teman-teman itu ngerebus ketupat. Nah, masak ketupat ini tadi tuh baru bikin konten teman-teman ya, soalnya tamunya dari siang tadi tuh masih lancar teman-teman ya, rame lancar tamunya, alhamdulillah di rumahnya Mas Anto. Anu lepek. Dan ini Mas Ari juga masih ada di sini teman-teman. Ini tadi tuh bungkus durinya nggak saya sempat saya review teman-teman ya, soalnya masih menjagongi tamu, itu menungguin tamu di depan ya kan, di ruang tamu. Jadi ini alhamdulillah sudah pulang semua tamunya, dan ini saya mau kasihkan Mas Ari. Ini sudah sore, ini keadaan mau hujan. Peh. Nah iki, ana kok enak kopi. Kopi hitam asli gorengane Mak dhewe. Ya, terima kasih Mas Anto. Sama-sama. Mau cerita nanti bar mak mawan. Nah. Ini habis makan, teman-teman. Nanti pas makannya ada di videonya Mas Ari. Ini masih ngeses di depan. Ya, ini masih. Ini keringetnya. Ini lihat Kak jagung-jagung. Dan di sana itu mendung, teman-teman. Nah, tuh. Kelihatan enggak teman-teman? Nah, ada itu sempat ada geluduk, gelar. Eh, tempatku wis nganu, wis hujan. Oh, wis hujan ya, Mas. Oh iya, Ding. Mingga tutup kerupuke nang pawon, Ding. Tadi habis makan sama Mas Ari dan Dek Arka. Tuh Dek Arkanya main game. Mak main game di dalam. Main game di dalam. Nah, tuh di arkanya masih di dalam main game. Nah tuh di sana nggak kelihatan tapi. Petang. Petang. Nah tuh main game. Tuh. Ngisis. Enggak apa-apa, Mas. Ini tak pelintare ini. Loh, nyapa? Aku tak ning kene ae, enggak apa-apa. Ngisis lagi karo kopi iki. Ngisis dikopeni. Nah. Ini di luar karena yo langsung sama daun-daun, godong-godongan dewi teman-teman. Jadi udaranya yo agak semilir, semilir tapi yo sik pangga kemringet soalnya hawane panas. Ungkep arep udan, Mas. Bener sekali. Itu jemurnya terlipat piye? Nah ini terus, oh di sana nih gini lho rada ono Mas, pojok. Nah, gini mungkin ya. Nah, wis sip. Nah, ini ae. Nah, ini masih suasana lebaran nih teman-teman. Aku yo sik nganu sik iso rene iki Mas Anto. Iya, enggak apa-apa. Oh. Lebaran pertama, kedua di tempatnya mertua. Nah. Terus ketiga ning ngene Mbah. Ya. Keempat juga, terus kelima kemarin ya. Ini ning Galek. Terus akhirnya iki mau arep rene kabeh ternyata sing mboke. Mboke. Sorry, Mbak. Mbak bojo maksudnya. Masuk angin dari kemarin. Masuk angin mergane mari kok. Terenggalek. Perjalanan jauh ya. Mungkin. Ke kondisi paling yo agak capek. Macet terus perjalanan. Yo enggak lah, macet lah. Jauh lo jauh. Terus tak kon ngene lho Mas Anto. Oh. Tak kon ngene ya. Lah iki sing sing kamera iki emek terus. Oh, aku kecil ya wis. Kemarin tuh nganu memang apa kontennya turut dalan lur. Batinku iki apa nganu wis
alih profesi apa piye ya ngono. Ngukur dalan. Dadi opo ki peninjau dalan apa piye ya ngono. Oh, survei. Survei kemacetan asine no. Lah berturut-turut loh dua kali perasaanku dua kali konter ini berturut-turut mas aku. Oh. Kom Blitar Tulungagung. Nah. Asine malah papa jerku. Blitar Tulungagung. Tulung kan itu nggak lek loh, terus aku balik iyo, ternyata yang ngamera kesel ya wes, akhirnya budalin, ditar Tulung Agung, ya. Terus mari ngono, pas mulai kok nggak lek neng Tulung Agung, nah gitu teman-teman, oh ya, buat teman-teman subscriber dari Mas Hanto, ini mumpung se bulan suci, kami Ari Rose Channel dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Iki sayange ya, iki kopine meh siji lur. Spesial. Spesial. Kayane Mas Anto yo enggak ngopi lho. Yo ngopi cuma iki jarang. Heeh, ngopi jane cuma jarang. Iki mau ditambah iki enggak mari-mari. Awi. Wingi iki jane sebelum aku dolan-dolan iki ya memang urung mari apa enggak kumat sih. Masan aku wis dolan-dolan terus jajan nyicipi apa jajan kan tak mungkin ya wis tradisi lah. Lek dolan ini wong kan mesti mangan jajan. Wis syarat. Heeh, iku. Dadi iki wis embus segala macam manganan iku jane ya sing mari jane tak siri teman ketemu sing atos dadi mak kotak mbai yo. Nah, kuwi. Rasanya ampun wis. Iki wis enggak salah iki 3 hari iki. Wis merasakan sakit nih. Ora, sing biasane kaya gitu, Mas. Heeh, sing atas belakang sendiri. Gigi atas belakang sendiri ki sampai kerowok lo jane Mas jane. Ya selak wis sajake lak wis mari anggur dijabut jane Mas. Tapi lek wis keadaan ngene iki sik aku ngrasakne loro. Enggak boleh. Dokter kan yo ngerti kan. Nanti bengkak, tadi enggak berani. Harus dene dokter enggak boleh sama dokter harus sembuh dulu. Heeh. Ini wong kadang no sampean ya apa mesti moro sik lara terus moro ning dokter gigi. Terus engko didelok wah enggak memungkinkan dicabut terus kon bali nek. Heeh, mikir wingi tak gawe nemu masih 2 kali sampean. Heeh. Ya minggu digawe obat. Obat. Gitu ae pengen. Kayak sampe obat yo isik. Sampai diwehi sampai tak tukok nggih puskesmas. Sampai wis diwehi masker. Sampai omongane wong sing kon ngene ngemoni banyu suro banyu uyah. Banyu uyah. Wis tak kabeh. Tak pijetne yo wis. Sampeyan lak gelem wanu Mas. Karo Pak Tik bareng sampai tegulan wong tuwek bareng lho. Wong tuwek kene aku agak dan. Lah opo tak jemune tang. Bah. Iki tenan. Jalanane sepele aja ning mengguran iki. Megur mangan tape aku iki jane asine. Lho tape kuwi? Heeh. Lho tape yo manis lho, mak celeng wis. Heeh. Halah kok malah kemana. Lah tapi iki kan yo wis last suwi to Mas selama pas iki kan paling kumat pisan to mengguran iki. Tak pikir yo wis mari ngono wis mari. Karena iki kan yo wis krowok. Lek winginane mergo loro iki mergo urung krowok. Lah saiki krowok iki sebenarnya wis ombo. Jane. Tapi kok malah saiki kumat neh. Anu kadang yo keselen Mas. Mungkin yo ya, jadi. Jadi kalau bengi Mas kita tak kayak minyak angin. Nah, minyak angin tak perlu rutin ngono ngene otot-otot sing kene iki. Nah, tapi terus penak. Baru iki penak. Lali dhewe terusan. Terus akhirnya enggak kroso. Apa ya, tegang neh ngono mungkin ototnya kroso. Tegang, balik neh. Nah. Iki lho Mas, di sini kene tenan kok rasane. Oh enak enak. Nah, kira tipe jutengnya ini nggak kroso. Tapi nah, dilepas kroso. Nah, ini mungkin apa sarap ini gini gini oh. Bobi ya, iki lah. Kamu kadang yang ini ya. Tapi ini sama nih somelat deh, tipe jeten. Ini somelat. Ah, wes, mingkem nih. Ini melat nih. Kapi. Kurang ajar. Kurang sih normal. Kurang ajar. Bentar teman, ada orang belanja. Ada siapa? Tamu? Mbak Nani. Mas Anto ada orang beli, teman-teman. Ini? Bubuk. Apa? Nah, ada orang beli bubuk.
Nah itu sudah dicom. Kalau ini minum kopi. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman sakit gigi, monggo di anu ya, apa itu maksudnya, komen buat Mas Anto, mungkin ada pengalaman sakit gigi biar rasa sakitnya berkurang tuh gimana. Tapi biasanya kalau sudah lubang, sudah kerowok itu ya harus dicabut. Kalau nggak memungkinkan untuk ditambal, ya dicabut. Soalnya nanti kumat lagi, makan manis, minum manis, biasanya kumat lagi. Atau bisa kecapean itu juga gitu, bisa kumat. Nah ini teman-teman, hujan mulai turun, gerimis. Nah tadi saya mau pulang dan ternyata mendung dari utara. Nah, saya kan kalau pulang dari sini ke arah utara, makanya ben liwat sik lah, hujannya ben liwat sik. Eh, itu mulai hutan loh mas. Mulai gerimis. Nah mulai. Wis mulai tekok ini. Ya lumayan cepet sih ya dari ngelihat ke Panggurjo ke udane. Enggak ini sak jam. malah rana sak jam bisa kok ini udane. Ini aku enak tukang nyuwok. Ngelan mas. Tapi yang ngono jenenge suwuk kadang mandi ya kadang ora. Iki yo ngono lho Mas Ari. Biasa kita suwuk sing iki yo, kita suwuk ning nggih. Iki mah lor iki lho. Jenenge Pak Suri iki mari, iki kok yo sampe pindho yo. Nah, dipijit kono yo ora durene patek teko dalan kidul. Kono Mbah sapa kono yo. Yo, yo men, desa iki yo enggak nganu iki. Loro yo. Banggal loro iki yo kan. Iku marine dijak dolan. Bulan mengentak ono mari wis to. Tapi terus kapan? Iki perasa kreber iki juga nganu lho menanti lho jane. Mas Anto kapan ke tempatnya Mas Ari? Lah iku kuwi lho. Ayo kapan wis tak jemput. Kuwi lho Mas. Kapan Mas ya? Manut. Tapi sampe pra yo repot iki belum Kas. Nganter lho. Ya sak pokoke Sabtu Minggu. Nah, free. Engko Sabtu menaku Minggu tak. Lo Sabtu paling aku ngetenin di jalan les. So iki sebaik. Les iki Sabtu sore ya. Oh, gitu ya. Tapi ben-ben yo ben mari dicek. Oh, tapi wong tujuane rono ben mari ya. Tuntune. Iki jane sebenarnya ya teman-teman ya. Lah enggak bareng ge maem jane enggak lor, tapi nek bareng ge maem kuwi luar memang banget. Apa mereka sih tak makan mungkin mangkis barang kalau datang mergo sing barang empuk wi manis abe semacam ini roti am, biskuit sing ini mama am nganu kulup bisa kulup. Oh berarti ini Mas Anto sama dua blender kan. Oh ada blender dan sih lah arwe mam. Terus gak sedotan. Oke mantap bes. Gitu aja tuh temen ya videonya dari Mas Anto Blitar. Kali ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe di Mas Anto Blitar dan di Ari Eros channel yang baru gabung dan yang sudah bergabung, mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar, berkah dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan setelah lebaran mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar. Amin.